Dari ajang Setmo di India Internasional 2023, ganda campuran PB Jarum Dejan Ferdinandsah Gloria Emmanuel Wijaya harus berhadapan dengan pasangan Singapura Heyong Kai Terry Tan Wei Han Jessica yang merupakan unggulan ketujuh di turnamen ini. Di game pertama, Dejan Gloria tampil full power menghadapi pasangan Singapura ini. Smash kencang Dejan terutama membuat pasangan ranking 26 dunia itu beberapa kali gagal menunjukkan defense semestinya. Dengan teriakan dan semangat juang yang tinggi, Dejan Gloria berhasil merebut game pembuka. Di game kedua, Dejan Gloria tampak semakin percaya diri. Mereka unggul sejak awal pertandingan dan akhirnya berhasil melaju ke babak semifinal setelah menang dengan skor 21-14 dan 21-15. Kemenangan ini membuat head-to-head menjadi 1-0 untuk keunggulan Dejan Gloria. Dan esok di semifinal mereka akan menghadapi pasangan Jerman, Mark Lemsus Isabel Lohau. Peluang Dejan Gloria sendiri cukup besar untuk menjadi juara. Pasalnya unggulan pertama asal Jepang, Hiroki Midorikawa Natsusa itu telah tersingkir di babak pertama di tangan pasangan muda Malaysia. Boleh dibilang selangkah lagi, mereka akan berada di partai puncak dan bisa saja meraih gelar pertamanya tahun ini.